Ketika saya kemarin pulang kampung, kemudian main bulu tangkis bareng teman-teman di kampung halaman, saya kan bawa dua raket, guys. Yang satu Ebox Dutro 30 dan yang satunya itu adalah Haikua Blue Light. Jadi saya main 3 partai dan dua raket ini saya cobain. Ini dalam rangka membandingkan antara kedua raket ini mana yang paling enak dan mana yang paling solid, guys. Kalau teman-teman gak sabar nungguin review pemakaiannya, teman-teman bisa langsung pilih di bagian-bagian ada di kolom deskripsi, guys. Per bagian pembahasannya sudah saya bagikan sesuai menit-menit masing-masing, guys. Oke, guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini, guys, kita mau ngebahas raket yang banyak banget ditunggu teman-teman, Ebox Dutro 30, guys. Raket yang sempat viral beberapa bulan yang lalu. Dan kemudian saya penasaran, akhirnya masukkan satu raket Ebox sebagai raket yang mau kita bandingkan kualitasnya di harga 200 ribuan dengan raket-raket brand lain, guys. Yang paling saya suka dari raket ini adalah frame hexagonnya, guys, atau frame swordnya yang bagian sininya ini kerasa lancip ya, guys, ya. Yang sebetulnya raket dengan frame hexagon kayak gini atau frame sword pisau tajam itu duplikasi atau yang ngikut-ngikut lah raketnya Liung Dai yang Victor Brass Sword yang harga dulunya itu 2 jutaan tapi sekarang keluar lagi, populer lagi, produksi-produksi yang baru di 4U-nya itu di harga 1.200.000-an, guys. Dan keistimewaan raket ini sebetulnya bisa dilihat sekilas dari tampilan coloring, desain, cat itu kerasa solid, tajam, bahkan tulisan-tulisan kecil itu terbaca dengan jelas banget, guys. Ini yang bikin dia istimewa, ya. Walaupun dengan warna yang model seperti ini, kombinasi warnanya kayak gini tuh, beberapa orang bilang ini kekanak-kanakan. Karena kemarin beberapa teman yang datang ke rumah saya untuk melihat-lihat raket 200 ribuan ini, ngerasa ini kok warnanya kayak anak-anak. Padahal saya pribadi ya suka banget sih. Karena desainnya oke, ya kekinian, karakter warnanya itu doff, dan solid banget sih warnanya. Dan saya lihat ketahanannya, kayaknya beberapa kali saya ngambil shuttlecock di lantai dan ini hanya lecet-lecet kecil, nggak sampai ngelupas atau ngeletek gitu loh, guys. Ada beberapa raket murah di harga 200 ribuan, kalau sering kena lantai atau tabrakan biasanya pecah ya warnanya. Kalau ini termasuk kuat, solid. Walaupun kalau secara detail coloringnya memang nggak begitu sempurna, ya. Dan kalau kita menuju spesifikasinya, raket ini beratnya 4U, kurang lebihnya di 83 atau 84 gram. Tarikan maksimal di raket ini adalah 30 lbs. Jadi rekomendasinya antara 26 sampai dengan 30 lbs, guys. Ini memang ada tulisan di sini, power flex zone. Bisa jadi memang ini shaft raketnya flex, guys. Karena kemarin tuh ketika saya nyari raket ini agak-agak nekat sih. Karena biasanya saya kalau mau nyari raket baru untuk koleksi, biasanya saya nyari raket yang di toko itu penjelasan tentang spesifikasi raketnya harus jelas. Dari beratnya, kemudian balance pointnya, kemudian stiffness atau kekakuan raketnya. Dan raket ini kemarin saya cari di toko-toko itu nggak ada yang jelas tuh spesifikasinya apa. Ketika saya tanya juga nggak dijawab. Jadi akhirnya saya nekat aja. Karena raket ini juga populer, beberapa toko ya bilang ini raket enak dicari banyak pemain. Jadi saya langsung beli aja. Dan yang saya rasakan memang stiffness-nya kerasa fleksibel, guys. Ini lentur banget. Kalau ke medium kayaknya kurang kaku. Jadi ini fleksibel. Dan dengan spesifikasi bawaan atau spesifikasi dasar di raket ini, sebetulnya raket ini bakal cocok ya untuk pemain yang powernya rendah atau powernya kecil, nggak terlalu punya power gede, sebetulnya raket ini bakal cocok. Karena tingkat flexibility yang lentur itu akan ngebantu pukulan teman-teman yang powernya lemah jadi lebih bertenaga. Jadi shuttlecock yang teman-teman pukul ketika pakai raket-raket yang tipikal shaft-nya fleksibel itu bakal melontar jauh, dibantu dengan flexibility yang mudah dilenturkan ini, guys. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut feel pemakaian ketika saya pakai raket ini serta perbandingan dengan raket Haikua yang Blue Light,
kemarin head to head saya pakai dalam satu hari di sesi yang sama tapi di beda partai. Kita lihat dulu bagaimana saya pakai raket ini ketika main di lapangan bareng teman-teman saya di kampung halaman, guys. Jadi feel dominan yang saya rasakan ketika pakai raket ini tuh swingnya, guys, enteng banget, swingnya cepet banget. Walaupun kalau sebetulnya kita swing begini ya, guys ya, ini kerasa ini ada berat kepalanya sedikit. Tapi nggak tahu
ketika main di lapangan, ketika kita nepok, ketika kita nyabet shuttlecock itu kerasa banget kayak ada kurang tenaganya sih. Ketika shuttlecock nantok di sini, bentur ke senar ini, terus gitu kayak ringan banget, tapi juga melajunya kenceng banget, guys. Yang sebetulnya ketika kita main swing-swing begini kerasa berat di kepalanya, tapi ketika mukul shuttlecock ini kerasa lebih kayak balance atau headlight gitu ya. Ini kerasa swingnya cepet banget. Dan rasa pantulan shuttlecock ketika ngenain senar ini, saya harus bilang solidnya itu kayak kerasa kurang ya. Di bawah Haikua yang blue light, yang lebih kerasa mantep, guys. Karena ketika saya coba bandingkan framenya, teman-teman bisa dengerin ya. Kemudian ini saya bedakan dengan Haikua blue light ya. Yang lebih kerasa ada isinya blue light-nya, Haikuanya. Sedangkan Ebox Dutro 30 tuh kerasa kayak tipis gitu loh, ada kurang isinya. Ebox Dutro ini kayak pantulan shuttlecock-nya lebih kerasa mirip banget sama yang karton AirTag 1000 itu, guys. Dan kalau saya bandingkan dengan beberapa raket 200 ribuan lainnya, feel shaft-nya ketika dipakai main itu mirip banget sama raket yang Protect Mate 99N, kemudian sama raketnya Power Max, Max Force yang M90, guys. Mirip banget. Jadi kerasa banget ketika nyabet, dia tuh kayak raket yang balance atau bahkan ringan di kepalanya. Itulah yang bikin saya ngasih kesimpulan bahwasanya raket ini sebetulnya lebih nyaman, lebih cocok untuk main di depan, guys. Buat teman-teman yang dominan main di belakang, sering main smash-smash kenceng, nembak-nembak keras, powerful, ini kurang begitu kerasa mantepnya. Nggak semantep raket yang Haikua Blue Light. Tapi itu hanya yang kita rasakan ya, guys, ketika mukul shuttlecock. Walaupun sebetulnya output powernya sama-sama nyaris kuat, guys. Makanya ketika saya pakai raket ini, guys, rasanya ketika bola di atas pingin saya smash tuh pingin saya kerasin sekeras-kerasnya, guys. Dan itu yang bikin akhirnya kayak over tenaga ya. Tapi sebetulnya ketika saya ingat-ingat rasa ketika saya pernah pakai raketnya temen Victor Aura Speed 100 miliknya Ahsan, yang framenya nyaris sama kayak gini, itu ya memang sama sih. Walaupun dia berat 4U, head heavy balance, tapi memang swingnya raket-raket yang hexagon lancip kayak gini memang kenceng, guys. Jadi lebih enak untuk main di depan tuh cepet gitu, lebih enak sih. Buat temen-temen yang gak biasa pakai raket model frame hexagon gini sih, mungkin nanti bakal penyesuaian ya. Swingnya itu kerasa cepet, enteng, kayak gak punya tenaga. Padahal sebetulnya juga dia punya power yang bagus. Jadi unik lah, saya rasa unik. Kalau kita bandingkan hitting soundnya ya, kedua raket ini dengan senar yang sama di harga 20 ribuan kurang, tapi yang Ebox Dutro saya pasang ProWin di tarikan 28 lbs, selisih hitting soundnya dengan Haikua, guys, kita bandingin. Nah, sedangkan Haikua Blue Light yang pakai Pro S66. Nah, teman-teman bisa bedakan ya bunyi kedua raket ini. Lebih nyaring di Haikua, dan ketika nepok shuttlecock itu kerasa lebih dep mantap di Haikuanya. Dan buat temen-temen yang suka dominan main pertahanan sih, sebetulnya ini masih sangat recommended, guys. Yang suka bertahan, diserang sama temen-temen yang kuat, ini sangat bagus. Dengan swing raket yang enteng itu, bikin tangan kita itu semakin cepat. Buat temen-temen pemula juga, saya rasa masih enak. Tapi kalau temen-temen pingin rada ada isinya, dan ketika mukul shuttlecock kerasa mantepnya, atau bahasa lain, ia lebih kerasa solid ketika mukul shuttlecock. Nggak tahu kenapa saya kayaknya bakal milih Haikuanya. Tapi dari bentuk framenya, sebetulnya saya lebih suka di raket Ebox Dutro 30 ini. Jadi ini kerasa raket-raket mahal sih ya. Tapi kan kayak gitu kan penilaian relatif, guys. Teman-teman yang lain bisa jadi suka di raket-raket yang modelnya framenya kayak gini ya, polosan aja gitu. Dan itu mah kita balikan lagi ke masing-masing player ya, guys ya. Karena tiap orang pasti beda kesukaannya. Dan yang perlu teman-teman ingat, guys, raket-raket murah, kelemahannya tuh biasanya antara raket satu dengan raket yang lainnya, dengan brand yang sama, series yang sama, warna yang sama, biasanya selisih produksinya terlampau jauh.
Walaupun kayak gitu itu kadang ya kebetulan, apes-apesan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyari lebih dari satu dengan raket yang sama, teman-teman harus lebih nanya detail dengan tokonya, apakah beratnya, balance point atau yang lainnya itu sama. Dengan cara itu paling nggak teman-teman bisa mengurangi selisih yang terlalu jauh. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa guys, terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.